Bukan hasil kompromisian. Ada aparatur desa, ada kepala desa yang ikut pusat kita akan lawan. Hari ini dalam sidang mai kita ini menuntut di mana kita mendapatkan ada oknum kepala desa itu mengeser kegiatan salah satu calon di dalam pilkada baik kabupaten maupun provinsi Banten ini. Dan ini sudah jelas melanggar daripada undang-undang, melanggar daripada pasal 7 yang sudah tersebut di dalam undang-undang pilkada tersebut, bahwa kepala desa tidak boleh menyebarkan atau ikut serta atau mengajak memobilisasi kepada masyarakatnya untuk kepada salah satu calon. Dan ini saya anggap adalah berupa salah satu pelanggaran yang perlu kita tindak lanjutin. Kalian semua monggo dilaporkan secara prosedur.